Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap. Serangga ini tampak sangat indah karena memiliki sayap berwarna-warni dan sering dijumpai banyak orang. Pada umumnya kupu-kupu aktif di siang hari. Meskipun terlihat indah, kupu-kupu ternyata memulai hidupnya dalam bentuk yang tak menarik dan disebut metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu dianggap sempurna karena bentuk fisiknya saat keluar dari telur sangat berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasa berada di permukaan daun. Dari telur kemudian menetas berubah menjadi ulat. Dan selanjutnya berubah menjadi kepompong. Masa kepompong akan berlangsung beberapa hari sebelum menjadi kupu-kupu kecil dan menjadi kupu-kupu dewasa. Dan berkembang biak dengan cara bertelur dari telur itu, maka metamorfosis dimulai lagi. Kepercayaan tentang sesuatu yang belum tentu benar sering kita dengar sehari-hari. Salah satunya yang melibatkan hewan yang bersayap, yakni kupu-kupu. Mitos tentang kupu-kupu ini tak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di beberapa negara lain seperti berikut ini. Pertanda kedatangan tamu. Banyak yang percaya kalau ada kupu-kupu yang masuk rumah, tandanya akan ada tamu yang datang. Kepercayaan ini tak cuma ada di Indonesia, namun juga di negara lain. Orang pada zaman dahulu bisa mendeteksi tamu yang akan datang dengan memperhatikan bentuk serta warna kupu-kupu yang datang ke rumah. Jika kupu-kupu yang masuk berwarna cantik, maka yang datang adalah orang yang berniat baik. Kalau yang masuk rumah adalah kupu-kupu yang hitam atau berbentuk jelek, maka yang datang kemungkinan bukan tamu yang baik. Dan kupu-kupu yang datang hinggap atau mengelilingi tubuh si pemilik rumah, maka yang datang adalah orang dekat seperti sahabat atau saudara. Dan arti mimpi bertemu kupu-kupu adalah itu sebuah petunjuk dari Sang Ilahi. Bahwa kita tidak boleh mempunyai sifat seperti seekor kupu-kupu yang sangat sulit sekali untuk ditangkap. Yang dalam arti kita sebagai manusia sering sekali melupakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Tuhan. Terlepas benar tidaknya mitos dan arti mimpi tersebut, hanya andalah sendiri yang bisa menilai.